5 makanan dan minuman ini membuat kulit kusam. Kulit kusam adalah masalah banyak orang, terutama yang sering beraktivitas di luar ruangan. Debu, polusi, dan paparan sinar matahari dapat memperburuk kondisi kulit ini. Selain itu, ada pula sejumlah makanan dan minuman yang juga bisa membuat kulit menjadi tambah kusam. Agar wajah Anda tidak terlihat semakin kusam, ada beberapa makanan dan minuman yang harus dihindari. Pertama, makanan yang mengandung kadar glukosa tinggi. Saat mengkonsumsi makanan berkadar glukosa tinggi, tubuh akan memberikan respon dengan meningkatkan produksi insulin agar gula dapat masuk ke dalam sel tubuh. Namun, lonjakan kadar insulin secara mendadak justru memberikan dampak yang tidak baik bagi kulit. Akibat dari kondisi ini, kulit akan cenderung memproduksi minyak berlebihan sehingga mempermudah terjadinya penyumbatan pada pori-pori wajah Anda. Kadar glukosa yang tinggi dapat meningkatkan faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya peradangan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada jaringan kolagen, sehingga kulit akan tampak menjadi kusam dan keriput. Kedua, garam. Garam dikenal juga dengan nama sodium. Sodium ini bersifat menarik air. Karena itulah, apabila kadar garam dalam tubuh meningkat, cairan dalam sel, termasuk sel kulit, dapat tertarik keluar sel. Akibatnya, hidrasi sel kulit akan berkurang dan kulit akan menjadi kering dan tampak lebih kusam. Ketiga, makanan yang mengandung banyak minyak. Gorengan merupakan contoh makanan yang banyak mengandung minyak. Seperti yang diketahui, minyak identik dengan lemak jenuh atau lemak jahat. Hal ini dapat mengakibatkan terbentuknya penyumbatan pada pembuluh darah sehingga aliran darah ke sel, termasuk sel kulit, menjadi tidak lancar. Selain itu, proses ini dapat memicu peningkatan faktor-faktor peradangan dan radikal bebas dalam tubuh Anda. Hasilnya, keriput dan kusam pada kulit pun terjadi. Keempat, soda. Soda adalah minuman berkarbonasi, di mana karbon dioksida diinfuskan pada air. Minuman berkarbonasi ini dapat mengganggu keseimbangan asam basa pada tubuh Anda atau yang dikenal dengan pH tubuh. Hal ini dapat menyebabkan pH kulit terganggu sehingga kulit menjadi kusam. Kelima, makanan kaleng olahan. Makanan kaleng olahan pada umumnya mengandung sedikit serat dan memiliki indeks glikemik yang tinggi. Selain itu, pengawet yang terdapat dalam makanan kaleng olahan juga perlu dicermati, terutama unsur natrium yang terdapat dalam makanan kaleng. Unsur natrium ini juga terdapat pada garam, yaitu natrium klorida. Sebaiknya, makanan dan minuman tersebut Anda hindari agar Anda tidak mengalami kondisi kulit kusam baik pada wajah maupun tubuh. Selain teratur makan sayur dan buah, rutin menggunakan skincare wajah juga dapat mengusir kulit kusam. Selain itu, minumlah air putih yang cukup sehingga dapat membantu untuk menjaga kelembaban kulit. Demikianlah 5 makanan dan minuman yang membuat kulit Anda kusam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.